Ada satu makanan khas Palembang yang selalu diburu untuk berbuka puasa saat bulan Ramadan. Bukan pempek, melainkan ragit yang mirip roti jala khas India. Ya, ragit memiliki tampilan yang akan mengingatkan kita pada roti jala India yang biasa dimakan dengan kuah kari. Sama halnya dengan roti jala, ragit juga dimakan bersama kuah kari berisi kentang, daging sapi, santan kelapa, dan bumbu kari. Terdapat dua jenis ragit yang dijual di Palembang, yakni ragit gulung yang berbentuk segitiga dan ragit rajut yang berbentuk seperti dadar gulung. Lalu kenapa ragit selalu diserbu warga Palembang? Nah, satu lagi keunikan ragit, yakni karena penjual ragit hanya ramai saat bulan Ramadan. Pada hari-hari biasa, penjual ragit sangat sedikit dan bahkan hampir tidak ada. Di luar bulan Ramadan, ragit hanya dijual oleh pedagang komunitas Arab. Mereka biasa ditemukan di Kota Baru, Pasar Kuto, dan daerah Sayangan. Karena itu, ragit menjadi menu yang wajib saat bulan Ramadan. Pasalnya hanya momen itu saja kita dapat menikmati gurihnya ragit. Ragit memiliki bentuk jaring dengan rasa gurih. Warnanya pun cenderung kuning atau putih pucat seperti warna adonan pembuatnya. Dibuat dari tiga bahan yakni tepung, telur, dan air, tekstur ragit cenderung empuk dan lembek. Tak disajikan sendirian, ragit biasanya disantap dengan cara dicelupkan ke dalam kuah kari. Di Palembang, ragit awalnya dicetak di atas wajan dan dihidangkan dalam bentuk segitiga atau gulungan, lengkap dengan kari sebagai pendampingnya. Kari pendamping ragit biasanya memiliki isian daging ayam atau sapi. Kuahnya kental tapi tak sepekat kari yang ada di Medan. Bahan untuk kari pun juga banyak dan lengkap, mulai dari lengkuas, serai, cabai, daun kari, jeruk, salam, dan santan. Ragit jala diperkenalkan pertama kali oleh pedagang India yang singgah di bumi Sriwijaya pada abad ke-7 sebelum Masehi. Tak heran bentuk dan cara penyajian ragit jala mirip dengan martabak khas India. Selain menjadi menu takjil yang ditunggu saat Ramadan, ragit jala juga banyak dijadikan menu sarapan atau sahur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!